Beredar viral sebuah video yang memperlihatkan sebuah keributan perkelahian yang disebutkan terjadi di perumahan Perumganda Asri 3 Tangerang, Banten. Sebuah video menampilkan seorang wartawan media online menerima aksi kekerasan oleh salah satu warga yang menghuni perumahan Perumpalem Ganda Asri 3, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang. Ada seorang wartawan yang sedang melerai perkelahian dalam keluarga, namun saat jurnalis wartawan sedang melerai, wartawan tersebut malah kena intimidasi dan penganiayaan. Berdasarkan video tersebut, nampak seorang laki-laki tanpa mengenakan baju sedang marah-marah. Kemudian terlihat juga seorang wanita sambil menggendong bayi mencoba menahan laki-laki tersebut. Di sisi lain, pria di balik video menunjukkan kartu identitas pers. Namun lelaki yang marah-marah malah menyerang wartawan tersebut.